Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Edi Nugroho. Jadi kita mau berjalan menuju ke arah perkantoran di Jalolo, terutama itu untuk perbankan seperti bank itu yang ada cuma BNI, Mandiri, BRI, BSI, dan kita yang besar seperti bisa itu belum ada. Yang ada itu cuma di daerah Ternate saja. Gak tahu kenapa kok tidak ada di Jalolo untuk BCA. Kita mau ambil belok kanan untuk menuju ke pusat perkantoran Jalolo. Ini jalannya mau diperbaiki, mau diaspal lagi ini, soalnya dulu itu rusak. Di depan sana itu nanti ada kantor di BR Maluku. Begini keadaannya di Jailolo. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan masih banyak sekali. Nah, itu ini apa itu? Kantor DPR Maluku. Keadaannya seperti itu. Ah, itu ada yang rusak itu depan pelapornya itu. Belum diperbaiki mungkin sama yang bersangkutan. Di daerah Jati, tepatnya di Jalolo sini, ini pusatnya perkantoran. Di sana itu ini persimpangan, ini ke arah kiri itu rumah dinas semua. Gawang, gawang, terus malelo, candi ayu, hamba bar. Nah, di sini pusat perkantoran semua, ada kantor PDAM, terus kantor pajak, Dukcapil juga ada. Pokoknya di sini semua. Kantor bupati juga di sini semua. Nanti kita lihat sebentar. Yang lewat aku kelingan. Nah, itu kantornya. Semua kantor itu. Pohonnya rindang sekali. Jadi kalau waktu istirahat itu di bawah pohon yang rindang para petugas-petugasnya. Dingin sepoi-sepoi angin semilirnya. Semilirnya angin malam ini membuatku larut. Nah, itu ada kantor damkar juga di sini. Nah, ini kantor bupati. Yang sebelah sini itu kantor bupati. Kita ambil arah kanan menuju ke pusat bantuan angkatan darat. Larut dalam lamunan. Kita di mana-mana di daerah Jalolo pasti bertemu bentar becak motor. Musiknya full musik, der der der. Nah, kita ambil arah kiri itu buat bantu di kantor angkatan darat. Oke, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita. Terima kasih telah mendukung channel ini. Selamat sore.
Salam kreator Indonesia. Dadah.